Pemirsa, 10 pencuri pakaian ditangkap kepolisian Boyolali. Pakaian dicuri dari gudang produksi senilai 90 juta rupiah. Berdasarkan rekaman CCTV, tim Sapu Jagat Satreskrim Polres Boyolali Jawa Tengah membekuk 10 pencuri di pabrik tekstil. Kesepuluh pelaku juga mempunyai peran masing-masing. Tiga tersangka yaitu Sulis, Sudipyo, dan Muhammad Anggoro ditangkap di wilayah Jakarta. Ketiganya berperan sebagai penadah, sedangkan ketujuh tersangka lainnya ditangkap di wilayah Boyolali. Tiga di antaranya merupakan karyawan pabrik. Pencurian dilakukan pada bulan Oktober. Pengelola pabrik pun melapor karena kehilangan barang dari pabriknya. Ternyata barang curian berupa pakaian dan celana bermerek internasional tersebut dijual melalui media sosial seharga Rp250.000 per potong. Komplotan ini telah berhasil menjual barang curiannya dengan total 90 juta rupiah dan uang hasil penjualan barang curian digunakan untuk membeli sepeda motor. Yang barang bukti yang kita amankan, barang hasil kejahatan yang dicuri dan sepeda motor yang digunakan untuk sarana dan untuk dibeli dengan hasil kejahatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan.